Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa UT dimanapun Anda berada, selamat bergabung dalam tutorial online mata kuliah ekonomi moneter. Materi yang akan kita bahas pada minggu kedua ini mengenai lembaga keuangan dan teori permintaan uang. Kegiatan belajar yang akan dijelaskan adalah mengenai sejarah perbankan, fungsi bank umum, institusi perbankan di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia, sejarah perkembangan LKBB di Indonesia, teori permintaan uang klasik, teori permintaan uang Keynes, teori permintaan uang Milton Friedman, teori permintaan uang Tobin, dan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Jadi kelihatannya untuk materi ini dia lebih menggabungkan antara tentang lembaga keuangan atau permintaan uang konvensional dengan syariah. Diharapkan Anda sekalian untuk aktif dalam kegiatan tuton, rajin mengerjakan diskusi tepat waktu karena hal ini sangat penting dalam penilaian akhir. Semakin Anda aktif pada tutorial online dalam berdiskusi dan mengerjakan tugas, maka nilai Anda pasti akan baik. Jangan lupa tetap membaca buku modul BMP Ekonomi Moneter karena BMP akan menjadi acuan dalam pembelajaran ini. Oke? Selamat belajar, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.